Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian semua mengenai climax, teman-teman. Jadi, emang wajahku tuh akhir-akhir ini sering beruntusan, ada bekas jerawat, kusam, berminyak, bener-bener gak karuan. Dan aku ngeliat story-nya Kakak Syafa Rasya, aku tertarik banget nyobain produk ini karena emang sebagus itu reviewnya dan aku penasaran dan aku mau coba dan aku akan share ke kalian. Jadi buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang itu langsung aja ke videonya. Aku tuh mau sharing ke kalian betapa senangnya aku nemuin produk ini, teman-teman. Jadi sebelumnya wajahku tuh bener-bener gak karuan. Sekarang jauh lebih baik, lebih glowing, lebih cerah. Terus juga gak beruntusan, bekas jerawat hilang. Tinggal beberapa yang memang itu dikit lagi aku perbaikin gitu ya. Dan juga pori-pori mengecil, bener-bener mantap banget. Jadi di sini produknya adalah, ini dia teman-teman, ini adalah Skin Tissue Mugwort Anti Pores and Acne Clay Mask, teman-teman. Jadi selain kandungannya mugwort, dia juga ada niacinamide, salicylic acid dan juga centella nih. Isinya itu ada 55 gram. Packagingnya teman-teman, dia ada dusnya, warnanya hijau, informasinya cukup lengkap sekali ya. Di sini ada ingredientsnya, kegunaannya seperti apa, cara pemakaian, import dari mana, dan tentunya ini berbepom jadi aman banget untuk kalian gunakan, dan ada expired date-nya juga. Pokoknya informasinya cukup jelas banget. Dan untuk packaging dalamnya, kalian bisa lihat ini ada tempat untuk spatulanya, pastinya higienis, dan lebarnya menurut aku cukup karena ini bisa satu pengambilan untuk satu kali wajah gitu. Dan ini adalah packaging dalamnya. Packaging dalamnya dia tuh dalam bentuk jar tentunya. Ini dia plastik bening dan kokoh. Walaupun ini plastik, ini kokoh. Untuk tutupnya juga dia plastik. Dan ini ada uliran scientific-nya. Ini terlihat mewah sekali ya. Dan di sini ada lapisan kedua untuk produknya itu sendiri. Tentunya higienis sekali, jadi aman banget untuk kalian gunakan, gak takut kotor atau debu masuk segala macam, yang kotoran masuk tuh aman banget. Untuk teksturnya sendiri ya teman-teman, di sini aku ambil dikit aja, aku mau kasih lihat ke kalian. Ini, dia tuh creamy banget, ringan tentunya, gampang banget diaplikasikan, gak ngegumpal sama sekali. Dia warnanya juga hijau ya teman-teman, warna dedaunan gitu. Nah untuk aromanya sendiri, dia gak ada wangi yang mengganggu sama sekali. Bahkan menurut aku ini lebih ke daun-daunan, kayak daun mugwort gitu dan centella sciatica. Jadi aroma-aroma kesehatan dedaunan gitu loh. Jadi ini sama sekali gak mengganggu di penciuman kita. Apalagi kalau kita aplikasikan ke wajah, ini gak mengganggu sama sekali. Oke teman-teman, langsung aja mau aku aplikasikan ke wajah. Ini wajahku udah bersih, sekarang aku mau langsung aplikasikan aja ke wajah. Aku mau mundurin dulu. Ini aku ambil satu scoop aja, seperti ini. Ini tuh pas untuk satu wajah, jadi cukup satu layer. Ini tuh emang udah pas banget takarannya menurut aku. Dan spatulanya juga enak banget kalau misalnya langsung aplikasiin pakai si spatula ini, nggak perlu pakai tangan lagi menurutku. Bulat sekali. Ini aja. Karena dia creamy, jadi gampang banget untuk ngeblendnya di wajah. Gak sesusah itu. Nah teman-teman, ini wajahku udah kering, udah 15 menit. Ini rasanya gak kaku sama sekali. Dia gak ketarik gitu, dan nanti pada saat dibilas dia terasa lebih halus, lebih lembab, dan lebih cerah teman-teman. Jadi sekarang mau aku bilas di depan kalian, oke?
dia hasilnya setelah aku bilas menggunakan air bersih. Ini bener-bener glowing banget, halus banget, lembab banget ya. Walaupun tipikal kulit aku ini berminyak, tapi tetap tidak memproduksi minyak yang berlebih tentunya. Jadi ini kan produk diformulasikan di Kanada, pastinya memiliki fokus untuk membersihkan kulit dari sel kulit mati, sebum, pori-pori, dan pastinya tetap melindungi kulit kita dari kesehatan teman-teman. Kalian bisa pakai produk ini itu sebanyak 3 kali dalam seminggu ya. Dan pastinya ini dalam 12 jam ini bisa menenangkan kulit kita dari bekas jerawat maupun jerawatnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi yang bisa aku sharing mengenai produk ini teman-teman, Skintific Mugwort Anti Pores and Acne Clay Mask, yang kandungannya memang bagus banget, ada mugwort, ada niacinamide, salicylic acid, and centella nih. Jadi buat kalian selamat mencoba. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.